Selamat pagi guys, kali ini saya mau coba mie mie terbaru yang lagi booming banget di Indonesia ini ya. Yang pertama adalah GSP Knockout asal Republik Ceko dengan berat. Oh ini kebalik, sorry bro. Ini di sini ya. Oh bener. sorry. Nah ini yang di sini. Untuk sebelah kiri. Ini ada GSP Knockout alias Slug ya, dengan berat 13,43 gram kayak monster ini bro. Nah yang sebelah kanan ada GSP Knockout Slug, Airgun Slug. Ini beratnya cuma 10,3 gram guys ya. Kalau dari mimis yang 10 gram emang sedikit agak dalam guys, karena ya mungkin mencari entengnya ya. Kalau seandainya ini dipadetin ya, yang ini dipadetin, ini mirip kayak NSA guys. Nah ini ada NSA Slug original USA ya, ini nih. Ini Slug NSA USA, yang ini juga Slug NSA USA 20 gram. Cuma saya nggak mau pakai kalau di unit ini guys ya, yang 20 gram ya. Paling saya mau coba kalau yang ini, jujur aja kurang cocok guys ya, ini kurang cocok di unitku. Saya ngomong jujur aja ya, yang ini 10 gram aku pakai laras LW Polygon guys dengan TR1 17,7, sedikit kurang cocok. Aku sedikit pilih yang ini sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan yang 13 grain sama 12 grain, menang yang mana kita lihat aja nanti guys ya. Tapi tergantung shooternya juga gitu. Saya akan lakukan tes akurasi sekaligus something nanti guys di sini. Gitu. Nih, unitnya GS premium, super premium ini ya. Ini settinganku full, bro. Oke, lanjut. Saya coba 13 grain. 13 gram bro. Slug. Dua. Tiga. Empat. Bakal cakep di 55 meternya guys. Lumayan ini ya, yang 13 gram. Coba nanti saya aduin pakai Nelson. Masuk lagi, cakep 13 ini. Coba sekali lagi, 55 meter. Masuk lagi. Ini daun bro ya, kalau misalkan tembok nih kelihatannya rapat banget. Ini daun, 55 meter. Lumayan ya. Slug emang gini bro, kalau menurutku slug kurang rapat, cuma dia menang paraboliknya ya. Slug. Coba lagi. Cukup baik ya. Oke guys, saya cobain pakai Nelson spesialis ammo ya, 12 grain. Aduh ini ada yang nangis di belakang. Ini untuk jarak masih sama ya. Repot ini guys. Ini ada orang di belakang guys. Lagi lari-lari malah nangis. Saya coba di sini guys ya, untuk jarak masih sama. Ini pakai NSA 12 grain. Ini sebenarnya aku udah nembak nih ke sini nih semua nih. Ada 4 kali ke sini semua. Oke, saya coba lagi. Masuk ya satu ini. Ayo ke kanan. Yuk. Masih masuk guys, NSA.
itu groupingnya ke sebelah kanan kalau dari mataku ya. Mungkin kalau dari GoPro itu ke kiri, tapi kalau dari mataku itu ke kanan, guys. Oke, saya coba lagi. NSA. Cakep banget ya NSA ya, seriusan. Kalau enggak saya bikin, aduh angin bro, di atasnya ada angin ya. Ada angin bro di atasnya bro. Itu NSA. Tuh masih segitu groupingnya. Saya tembak sekali lagi ya. Masih masuk bro, sekali lagi bro, itu NSA ya. Itu padahal aku udah nembak sebelumnya, cuma nggak tak rekod barusan. Nah, ke titik ini larinya ke kanan semua. Mau ke sini semua. Saya coba lagi, ini angin nih guys. Luar biasa ya, masuk terus guys. NSA 12 green masuk terus ya. Aku sedikit dominan ke NSA sih ya. Ini groupingnya nih, ini udah berapa kali, sedangkan yang slug ini nih, ini slug 13 green, ini NSA 12 green guys. Saya coba lagi kesini lagi enggak. 55. Sedikit geser ke kanan guys, wajar ya. Oke, saya coba lagi sekali lagi, ini masih pagi udah hujan guys. Sekali lagi guys, udah gerimis ini, aku udah ke gerimisan. Gila ya, 55 loh guys ya. Ini si NSA 12 grand. Saya coba lagi, sekali lagi terakhir ya. Angin. Masuk lagi guys, luar biasa.